Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Man amila amalan ashraka fihi gairi, fahuwa lahu kulluhu, wa ana minhu bari'um, wa ana agnal agniya'i anish, -anish Artinya barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang mana dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan selainku, maka sungguhnya amal itu adalah untuk sekutunya. Jadi Allah tidak terima. Aku berlepas diri darinya, kata Allah. Aku adalah zat yang maha kaya dan tidak butuh persekutuan. Hadis riwayat Muslim, nomor 2985. Jadi di sini Allah SWT memastikan orang yang berbuat riak, berarti dia syirik. Walaupun tidak keluar dari Islam, tapi amal yang sedang dia kerjakan batal. Kayak tadi orang sholat, dia sholat duhur misalnya. Dia kerjakan karena Allah. Tapi ternyata, ya, di dalam perjalanan sholatnya dia riak. dia memperindah karena ada temannya di sebelah, karena ada mertuanya, karena ada orang yang perhatikan. karena disoroti oleh medsos dan seterusnya. Maka di sini dia syirik. Nah, tapi syirik ini hanya menghancurkan amal yang itu. Bukan semuanya, tapi amal yang itu saja.